Jadi wayang kancil, fungsi dari wayang kancil bukan untuk menyaingi pendahulunya wayang purwo, wayang madya, bukan. Tetapi wayang kancil ini difungsikan, dibuat oleh Ki Lejar Subroto almarhum yang berada di Yogyakarta sebagai sebuah jembatan. Ya, jadi ini menjadi sebuah media untuk mengenal wayang secara lebih mudah karena fleksibelnya. Ya, saking fleksibelnya pernah Mas Imin ini mendalang wayang kancil hanya dengan iringan laptop ya Mas ya. Ya, pernah bisa ngeplay laptop dong. Nah, selesai stop. Ngomong play lagi ini bisa. Bahkan hanya dengan mulut. Bahkan Ki Lejar Subroto pernah mendalang hanya dengan gitar satu bisa. Jadi wayang kancil ini secara pakem ada ceritanya, tetapi secara bentuk biasanya masih mengikuti wayang purwo. Geringnya, gamelannya, lagu-lagunya masih mengikuti. Tetapi kalau mau diinovasi dengan hal yang lebih sederhana, menyesuaikan dengan apa yang ada, bisa. Apakah monyet ini tokoh antagonis, tokoh jahat, atau tokoh buruk? Tergantung. Bisa dibuat jahat, bisa dibuat baik. Jadi ceritanya itu masih sangat fleksibel. Bahkan silakan siapa yang mau pegang, ayo mau nyoba, ini pegang apa mah? Iya dipegang aja atau apa, silakan dimainkan apa, boleh. Nih, kancilnya siapa yang mau pegang, ujian, boleh. Mau belajar memainkan, boleh. Nah ini ada apa ini yang paling depan? Elang. Elangnya ada dua. Jadi elang yang satu, yang ini sayapnya bingkong. Ini biasanya dipakai kalau adegannya dia sedang tidak terbang. Nah, jadi misalnya dia sedang dialog, kita tancapkan bok, dia kita pakai ini. Tapi begitu terbang dia mau terbang, nanti dengan wayang ini tebang gitu. Atau ketika dia perang di atas gunung gitu. Enak dong, sticknya cuma satu. Misalnya ini masuk, wah jago nih teko. Ya ini bisa, ya. Suara monyet gimana? Suara monyet, ada yang mau coba suara monyet? Boleh, jadi menyuarakan suara monyet bebas. Ada itu boleh, ya. Suara gajah. Jadi wayang kancil ini asik karena kita bisa mengeksplorasi suara kita dan bebas. Tidak ada aturan yang baku. Hanya memang aturan paling sederhana dalam wayang kancil adalah tidak boleh sara, tidak boleh saru, ya itu saja. Karena biasanya penontonnya adalah anak-anak, ya. Terus apa lagi? Nah, ini yang di laut juga ada. Ini kan apa? Hah? Paus, ya kan? Kan paus. Jadi ketika adegannya di bawah laut pun bisa. Itu. Jadi misalnya suatu saat kancil jalan ke laut, ngobrol sama paus bisa. Boleh bebas, atau pausnya naik ke darat, jalan ke alas hutan kebang binatang bisa. Bebas. Yang penting adalah kancil di sini garis besarnya digambarkan sebagai hewan, bukan yang licik, tetapi dia yang selalu membawa solusi masalah. Nah, karena ini ada di dalam laut, karena saya ingin mendekatkan wayang kancil bentuk hewan ke anak-anak, saya membuat satu wayang yang dibuat oleh namanya Pak Bagong Subarjo, salah satu dalang juga dan pembuat wayang di Yogyakarta. Saya membuat apa ini? Saya membuat saya membuat wayang ini. Waktu itu saya
menggelar wayangan di Balai Budaya Mino Martani, judulnya Kancil Bangun Kayangan. Kalau teman-teman biasanya kan di Wayang Purwo itu dengarkan ada Semar Bangun Kayangan, kan? Saya membuat Kancil Bangun Kayangan. Nah, salah satu tokoh yang saya hadirkan adalah Semar Bangun. Yang dua ada Patrick, ada Duraima. Nah, itu. Jadi menghadirkan tokoh baru di wayang Kancil sesuai dengan konteksnya, zamannya itu bisa sepanjang kemudian dia harus mendukung ceritanya. Ya, waktu itu ini saya gambarkan sebagai tokoh dari mancanegara, kartun yang mancanegara yang dia menguasai benak anak-anak di Indonesia, di Nusantara ini, dan Kancil merasa disisihkan.